Ulim lah. Oh, Tuan Ulim, mengkulim lah. Alright, alright, alright. Okay, Tuan Amin, untuk siapa yang belum mengenali Tuan Amin, beliau merupakan orang kata CEO kepada ToyPay, iaitu Payment Gateway Malaysia yang terkini lah. Okay, thank you for joining us. Okay, to, menemani saya. Okay, bolehkah saya saya orang kata apa, saya lantik Tuan Amin sebagai moderator, untuk co-moderator, untuk backup in case of anything. Boleh. Okay, alright. Kena tanya dulu, takut kadang-kadang ada ada yang orang kata tak available kan. Alright. Okay. So kita mulakan. Kalau ada sesiapa yang nak share website dia, e-commerce dia, boleh raise up your hands. Okay, saya akan bawa naik ke atas and then kita boleh tengok. Anda boleh introduction your business. Okay, dan anda boleh share your e-commerce platform. Okay, dan pada masa yang sama, kita boleh belajar okay, apa yang e-commerce anda perlu improve. Okay, sebab hari ni more kepada sharing saja, more kepada orang kata e-commerce Malaysia Club ni nak bantu untuk indirectly mempromosikan e-commerce anda. Pada masa yang sama, kita boleh belajar apa yang perkara yang boleh kita improve dalam e-commerce, sebab pada episod pertama sehinggalah ke 6, okay, kita dah share banyak topik mengenai e-commerce, okay, dan hari ni saya nak reset sebenarnya e-commerce Malaysia supaya kita boleh santai-santai, kita boleh tengok balik apa yang kita dah belajar sebelum ni dan adakah ia orang kata e-commerce anda dah ada semua elemen-elemen yang kita dah share sebelum ni. Apa khabar Hasyam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang buat sihat ke? Sihat. Abang Hasyam sangat busy sekarang, saya tengok dari room ke room. Dari room ke room dia. Okay. Memang dah hot lah ni. Itulah. Dah. Kita ni ada masa tu kita manfaatkan lah. Kita dia. Hari ni tak ada delivery untuk dompet ke apa ke, tak ada? Hari ni sebenarnya ada, tetapi saya nak cuba adjust sama ada besok ataupun macam mana saya nak kena adjust. Oh, okay. Alright, kepada yang belum mengenali, okay, saya boleh bagi masa seorang seminit lah untuk orang kata co-moderator perkenalkan diri anda. Okay, sebelum tu saya kenalkan diri anda kepada yang baru, kepada yang baru yang join. Saya Wan Zaki dan saya merupakan founder Tujulita Sara, merangkap CEO at the moment, dan kami dah dalam industri muslimah online fashion ni dah masuk ke tahun ke-12 tahun ni. Dan saya dah 13 tahun dalam dunia digital marketing dan juga e-commerce lah. Okay, saya persilakan Tuan Amin seminit. Baik, Assalamualaikum. Selamat pagi. Nama saya Amin. Saya merupakan CEO untuk ToyPay. So, ToyPay ni adalah syarikat payment gateway di Malaysia. Payment gateway ni untuk yang belum tahu, satu sistem yang untuk bantu para usahawan yang guna e-commerce terima bayaran daripada customer secara online. Kami telah hampir 3 tahun di pasaran sebagai payment gateway. Saya berjaya buat insyaAllah. Alright, thank you Tuan Amin. Tuan Amin merupakan COO kepada ToyPay, iaitu third party payment gateway Malaysia, local brand, okay, yang meningkat ataupun tengah grow lah. Alright, Syam, silakan Syam. Alright, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syam. Saya terlibat dalam dunia digital ni sejak daripada tahun 2002, sejak saya pergi ke United Kingdom melanjutkan pelajaran. Dan bila saya balik, saya terus buat bisnes yang melibatkan dunia-dunia digital ni. Dan alhamdulillah sekarang ni saya fokus ke arah membina digital system untuk usahawan-usahawan, yang mana sistem tu boleh memantau lah prestasi, membina dashboard usahawan tu yang boleh memantau prestasi bisnes tu lah. Cuma hari ni saya akan share 3 perkara penting yang perlu ada dalam e-commerce. So dekat situ tu nanti anda boleh tengok
adakah anda ada tiga perkara penting dalam e-commerce ni? Kat situ kita boleh check and balance. Back to you, Abang Wan. Alright. Sebab Abang Syam kita memang dia datang tak tangan kosong lah. Dia mesti ada, dia mesti ada buah tangan dia. Okay, ni orang lama. Alright, memang orang kata full of experience. Okay, kita ada Tuan Asrul daripada Designville. Okay, ini pun one of the subject matter expert juga di dalam dunia e-commerce Malaysia at the moment. Silakan Tuan Asrul, satu minit perkenalkan diri. Assalamualaikum Tuan Wan, Wawan. Tak apa, tak kisah. Nama saya Asrul. So saya sekarang menjalankan satu bisnes, iaitu buat servis bina website e-commerce lah untuk usahawan di Malaysia. So saya bangunkan agensi web design yang saya panggil sebagai design bila. So kalau nak tahu ataupun nak tahu portfolio, kita akan profile saya lah. Itulah sebagai sebanyak. Asrul, berapa belas tahun dalam industri? Dalam industri saya ada pengalaman dalam 16 tahun sejak 2005. Alright. So, pada awal-awal dulu memang saya ada bangunkan bisnes e-commerce sendiri lah. Masa tu saya ada jual jersey bola lah waktu tu. Dan sekarang ni buat e-commerce untuk klien lah. Alright. Okay. Thank you Asrul. Okay, saya masih lagi menunggu Puan Fatin Amira. Semua dia tak masuk lagi sebab saya lebih suka owner dia ada. Okay, barulah kita buat orang kata apa e-commerce, orang kata go through lah. Okay, tetapi kepada sesiapa yang kat bawah ni, okay, hari ni kita just nak share apakah e-commerce anda, jom share, dan nanti kita ada subject matter expert untuk boleh komen ke, boleh improve ke, kan, kalau dah bagus, keep up the good work ke, kan. So anda boleh naik ke atas, just raise up your hands. Sebab minggu ni, hari ni sebenarnya saya more nak engage dengan audience e-commerce. Sebab selama ni 7 hari saya more kepada 6 hari yang 6 episod sebelum ni saya more kepada memberi saja, kan. Tetapi hari ni saya rasa saya nak engage pula. Saya nak ada two ways of communication dekat Clubhouse E-commerce Malaysia ni. So if you free, okay, if you want to share what is your business, jangan malu-malu, okay, gunakan platform ni untuk orang kata buat marketing ataupun brand awareness tentang perniagaan anda dan juga e-commerce anda. Kalau katakan, tuan saya tak ada e-commerce lagi, boleh, tak ada masalah, nak tanya soalan pun boleh, saya open saja hari ni. Okay, sebab case study yang saya nampak, saya share dengan Puan Faridah baru-baru ni, Puan Faridah dekat bawah, case study sangat sangat power, sangat bagus. Sebab apa? Setelah kita belajar episod demi episod, apa yang terbaik, apa yang bagus, okay, lepas tu kita sampai satu sesi tu kita akan ada case study. So bila case study ni sebenarnya dia akan proofkan balik apa yang kita belajar, tu yang terbaik sebenarnya. Okay, kalau ada soalan ataupun nak share your business, what is your business is all about and macam mana e-commerce anda, just raise up your hand dalam e-commerce Malaysia ni. Okay, then kita akan bawa naik anda dan kita akan perkenalkan perniagaan anda. Okay, so indirectly dia mempromosikan ataupun membuat marketing kepada brand awareness dan juga perniagaan anda lah. Alright, so saya tak nak buang masa, sambil-sambil tu kita sembang-sembang. Okay, Syam. Tuan Syam kata ada tiga perkara yang dia nak share, perkara penting untuk e-commerce perlu ada. Okay, boleh share tak Tuan Syam? Okay, wording yang saya akan gunakan adalah CDC. CDC, okay, CDC. Kebanyakan e-commerce, bila kita cerita je pasal e-commerce, ramai orang yang dia terfikir dalam otak dia adalah just ada produk, orang boleh klik, orang boleh beli, orang boleh, kita dapat data tu dan kita pun hantarlah ke customer. Itu yang biasanya, okay? Itu secara normalnya. Sekiranya anda nak ada e-commerce anda yang memang luar biasa, bukan saya kata tools tu tak ada. Tools tu mungkin ada tetapi anda tidak memfokuskan CDC ni. Itu cerita dia. Jadi apa CDC ni? C yang pertama adalah community. Community.
e-commerce anda perlu ada community. Maksud community ni apa? Community maksudnya mereka yang berkumpul, berkomuniti dalam anda punya e-commerce, bukan sekadar untuk membeli sahaja. Jadi kalau kita dapat wujudkan community dalam e-commerce anda tu, that's the best. Sebab apa? Kalau kita tengok kita tengok Shopee sebagai contoh. Dia ada community dekat dalam Shopee. Ada orang buat live, ada orang review, ada orang dia bersembang, dia boleh share produk ni dekat kawan-kawan dia. Lepas tu dia boleh like produk tu, dia boleh buat favorite produk tu. That is the community. Okay, itu cerita yang pertama, community. C yang pertama. Lepas tu yang kedua adalah D. Kan, tadi saya cakap CDC kan. Yang pertama community, yang kedua D. D ni apa? D ni adalah database. Okay, kenapa pentingnya database? Memang betul kalau orang beli data tu dah ada dalam sistem kita. Tetapi adakah kita boleh menghubungi mereka? Adakah kita boleh menghubungi mereka sebulan setelah mereka membeli? 5 hari setelah mereka membeli? Jadi database ni, data-data customer ni, data-data community kita ni penting untuk kita urus dan kita boleh berkomunikasi dengan diorang. Sebab apa? Bila kita boleh berkomunikasi dengan diorang, dekat situlah kita boleh dengar dia punya orang kata apa, voice of customer. Kalau Coach Remy tu ajar dalam 14 credo tu, memang ada voice of customer. Kita boleh berkomunikasi dengan diorang dengan cara yang lebih mudah, lebih santai, lebih targeted. Okey, itu yang penting. Itu D yang kedua. Yang ketiga, C yang ketiga yang paling penting sekali adalah content. Ramai orang dia buat e-commerce, dia fokus pada produk. Dia tak fokus kepada content. Memang betul produk tu adalah content. Tetapi untuk secara santai, kita kena ada content yang berbentuk story. Sebagai contoh, katakanlah kita bagi contoh sarang. Kan cerita sarang ni memang ada tudung banyak kat situ, tudung budak-budak, tudung mak kan. Kat situ ada banyak. Tetapi dalam masa yang sama, abang buat kita ni, dia buat konten juga. Dekat situ ada cara nak pakai tudung dalam masa 1 minit. Kalau nak pergi office, dia bukannya ada tudung-tudung, semua tudung tu sama, tak. Dia ada tudung-tudung yang nak pergi office, pakai 1 minit je dah siap dah, dah boleh pergi office. Kan? Benda-benda macam tu. So, konten-konten ni semua nak letak kat mana? Konten-konten ni lah sebenarnya kita kena letakkan dalam e-commerce kita dalam bentuk blog. Kita susun elok-elok. Bila kita buat story, daripada situ tu berminat untuk dapatkan promosi tudung untuk pergi ke ofis, sila klik sini. Bila klik, barulah pergi dekat produk. Jadi, ketiga-tiga elemen ni, walaupun dah ada, mungkin kita tidak fokuskan. So, apapun kita kena tengok tiga elemen ni, CDC. So, ingatlah CDC. Dalam masa yang sama, kita buat e-commerce, kita bangunkan juga kita punya CDC kita. Itulah Abang Wan, thank you. Oh, thank you. Satu formula yang ramai tahu tapi tak ramai yang buat dan tak betul-betul structurekan benda tu. Tanpa kita sedar sebenarnya bila marketplace dah mula masuk ke dalam market Malaysia ni, saya rasa sekitar tahun 2016-2017, kita nampak macam mana marketplace indirectly sebenarnya educate kita sebenarnya menggunakan e-commerce ni. Sebab mereka ada proper system dan structure untuk dia educate orang kata Malaysians, sebab at the end of it, education yang diberi oleh mereka ni akan memberi orang kata benefit balik kepada perniagaan mereka. Contohnya bila Syam cakap tadi community, saya nak tambah sikit, okay, bagaimana contohnya Shopee berjaya mewujudkan satu ekosistem community mereka yang tersendiri, okay, dan mereka sebenarnya bila cerita pasal ekosistem ni, dia nak bagi semua orang lepak situ. Dia tak nak bagi kita keluar pun. Dia tak nak bagi kita macam pergi kat apps lain ataupun marketplace lain. Okay, so macam mana dia nak create that ecosystem?
Antaranya dia bina komuniti. Dan salah satu yang saya nampak bila dia bina komuniti ni is dia membenarkan ataupun mewujudkan dipanggil news feeds dekat dalam Shopee tu sendiri. Kat sini sebenarnya bila ni antara elemen-elemen community yang kuat lah sebenarnya bila sesuatu perniagaan tu boleh post dia punya news feed, boleh post story, okay, boleh orang kata engage dekat situ kan. Dan bila elemen ni berada dalam sesuatu e-commerce ataupun platform, ia akan membuatkan orang untuk stay lebih lama, okey, lepak kat dalam tu, okey, so macam-macam ada. So kat sini ini cerita-cerita marketplace, tapi kalau kita cerita e-commerce kita tersendiri, kat situlah sebenarnya bila konten tadi memainkan peranan yang sangat penting. Sebab apa? Sebab konten ni lah sebenarnya bila kita boleh memberi solution. Contohnya macam Syam cakap tadi, bila Jelita Sara boleh hasilkan satu konten berbentuk video dan di-update dalam YouTube, okay, dan YouTube video tersebut akan di-embed ataupun dimasukkan dalam posting di dalam blog, okay, dan kat situ orang akan nampak konten dalam bentuk writing, okay, digabungkan konten dalam bentuk video dan memberi value. Saya tak nafikan, saya cakap dengan team, fikirkan satu konten yang boleh selesaikan masalah pelanggan kita. Contoh, dengan produk yang kita guna ni, produk yang kita jual ni ataupun yang kita keluar daripada Jelita Sara ni, bagaimana ia dapat membantu pelanggan kita untuk cepat bersiap untuk ke pejabat. Dan ternyata konten tersebut sebenarnya mendapat rating antara viewers yang sangat tinggi. Dan juga kalau kita tengok, boleh tengok YouTube Jelita Sara, tengok video yang 1 minit ke pejabat tu. So it's something yang kita tak menjual, tetapi kita bagi satu content solution dan kita letakkan benda tu dekat YouTube, dan YouTube pula kita togetherkan dalam bentuk blog post. Kat sini sebenarnya dari segi teknik marketing e-commerce itu sendiri, dia melengkapi orang kata strategi untuk customer ataupun bakal pelanggan kita menemui e-commerce kita. Saya tak cerita boost-boost Facebook macam coach cakap tu kan. Kita tak cerita boost-boost, tak main. Kita tak main benda-benda tu pun. Kita go for organic reach tetapi lebih genuine, lebih berkualiti customer kita dan lebih orang kata membuatkan visitor kita itu nak datang dan datang lagi. Sebab apa? Sebab selain daripada dia consume content di blog kita tersebut, okay, dan bila dia rasa dia nak beli, dia boleh terus ke e-commerce kita. Kat situ sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting. So kita ada Tuan Asrul. Tuan Asrul merupakan developer, maksudnya yang membuat blog-blog yang hebat ni. Okay, dan beliau saya tengok, kalau tengok portfolio beliau, dia dah banyak dapat award-award, orang kata pengiktirafan dari segi orang kata pembinaan blog ataupun e-commerce itu sendiri. So apa pendapat Tuan Asrul daripada orang kata apa CDC Tuan Syam kita tadi tu? Tuan Syam, kalau dia bagi poin, dia tak lekang daripada huruf magic dia tu lah kan. So hari ni CDC, so apa tu tadi, community, database dan juga content, content kan? Content. So memang betul lah, Tuan Masyaki dia punya formula tu memang tepat sekali lah. Yang mana memang kita tak boleh lari daripada bina community. Maksudnya bila kita run kita punya e-commerce tu, kita kena ada pelanggan kita sendiri, supaya ada orang kata pelanggan, ada yang panggil supaya raving fans kan. So bila kita letakkan dalam satu group, satu tempat yang sama, so mereka ni senang untuk kita bagi offer tambahan ataupun follow up offer selepas dibuat pembelian pertama tu. So dia lagi mudah dan dia akan tidak melibatkan sebarang kos lah. Sebab contohnya kalau semua pelanggan yang dah membeli di e-commerce kita tu kan, so kita akan bagi satu email, thank you email secara automatik, dan kita bagi satu link, contohnya link group Telegram. So untuk dapatkan discount ataupun offer tambahan, boleh join grup Telegram ni dan dia akan masuk, dan juga mudah untuk kita bagi kupon-kupon ataupun offer-offer
ataupun ada launching produk baru, ada announcement, kempen-kempen terbaru, so mudah untuk kita reach customer-customer yang kita dah membeli dengan kita. Sebab nak jaga customer yang dah sedia ada ni sebenarnya dia lagi mudah berbanding untuk dapatkan customer barulah. Itu yang saya fahamlah daripada konsep CDC yang Tuan Syah bagi tu. Dan database juga memang penting untuk kita tahu dari segi behavior customer kita. So kalau kita ada sistem e-commerce, biasanya ada satu bahagian report yang mana dia akan bagi kita data. Daripada data tu kita boleh nampak pattern, let's say customer kita ke beli pada waktu pukul berapa ataupun hari bulan berapa kan. So kita boleh plan kita punya campaign ataupun promosi kita berdasarkan kepada data database tu. Database tu tak semestinya tertaluk kepada nama email dan nombor telefon saja. Dia berbagai jenis aspek. Contohnya produk apa yang paling laris, warna tudung apa yang paling orang suka, tarikh berapa bulan yang paling tinggi jualan dia. Semua tu adalah data. Dan kita kena extract dalam kita punya macam ada Excel yang berasingan. Sebab report tu dia tak boleh, report e-commerce mungkin dia tak generate data-data tu. So kita sebagai business owner kena analyse data daripada e-commerce kita dan kita maybe letakkan dalam satu Excel yang berlainan untuk kita punya rujukan lah. So kalau ada staff yang memang mahir dalam data analysis, dia boleh buat study dalam bidang tu dan dia boleh bagi presentation dekat kita sebagai business owner dan dia bagi solution dekat kita. Apa yang perlu kita buat berdasarkan data-data yang regenerate daripada e-commerce tu. Yang last kali content, of course lah. Content tu memang penting supaya persoalannya bukannya macam mana kita dapat jumpa klien ataupun customer. Persoalannya macam mana customer jumpa kita ataupun macam mana customer jumpa produk kita, macam mana customer jumpa servis kita. So jawapan tu kita sendiri kena jawab, adakah kita ni buat content? Sebab cara untuk customer jumpa produk ataupun servis kita adalah daripada content. Contohnya kita buat marketing di platform social media, of course kita kena sediakan content sebab di platform social media ni semua adalah kita punya prospect dan di social media adalah tempat untuk orang consume content. So kita kena faham jenis-jenis content yang kita kena hasilkan mengikut platform yang kita nak masuk sebab setiap platform ni tak sama dia punya approach. Contohnya Facebook dia lebih kepada storytelling kan, dia lebih kepada penceritaan. Penceritaan tu mungkin boleh dalam bentuk tulisan, mungkin boleh bentuk gambar dan mungkin boleh dalam bentuk video. Dia punya core dia adalah penceritaan, storytelling. Tapi benda tu dia tak berkesan di Instagram. Storytelling tu dia tak terjadi di Instagram. So kena faham, di Instagram pula dia permainan gambar. Gambar mesti cantik, mesti warna yang vibrant. Kalau makanan tu close up dekat-dekat makanan yang nampak menggiurkan dan sebagainya. So dari segi content pula kita kena faham setiap platform kita nak masuk tu, jangan kita buat satu content dan kita blast dekat semua platform tu seketul content tu yang sama. So itu adalah satu sebenarnya kesalahan lah dari segi untuk kita buat promosi atau buat content dan juga dipanggil content distribution tu lah untuk semua platform. So setiap platform tu kita kena faham dia punya behavior dia ataupun yang sesuai dengan platform tu yang macam saya ceritakan tadi tu lah. Itu apa yang saya nak sokong daripada poin yang Cik Syam bagi tu lah. Ya, betul. Saya setuju dengan Tuan Nasrul sebab komuniti ni penting sebenarnya dan mesti orang tanya kan, oh, Shopee boleh lah buat dia punya komuniti sebab dia bajet besar apa semua. Okay, macam mana kita punya stand alone e-commerce nak bina benda tu? Sebenarnya saya boleh bagi contoh. Contoh ni antara yang orang kata kita semua boleh buat dan ia memerlukan orang kata effort lah dan team patutnya shoot
should be able to manage aktiviti tersebut. Okay, contoh yang terbaik adalah dalam membina community. Okay, kita boleh ambil clubhouse ini sendiri sebagai contoh untuk kita membina community. Sebab apa? Sebab di clubhouse dia boleh bina club. So club ni sebenarnya dia boleh kata membina satu followers dan community untuk yang suka nak consume certain topic sahaja. Dia sangat fokus lah. Contohnya saya buat e-commerce Malaysia ni, dia nak tahu pasal e-commerce, dunia e-commerce di Malaysia, apa perkembangan terbaru kan. So kat situ sebenarnya kita dapat satu pool ataupun group of people yang ready to engage with us, ready untuk bercommunity dengan kita. Sama juga dengan Facebook group. Benda yang sama sebenarnya, bila kita mewujudkan Facebook group ataupun Facebook page, kita membina community kat situ. Sebab benda yang related dengan followers dan juga orang kata engagement, ada aktiviti engagement, ia indirectly sebenarnya membina community. Cuma, okay, cuma apa? Cuma saya nak remind kan dekat sini, conversion rate untuk social media platform ataupun platform-platform yang community macam ni, okay, dia sangat-sangat orang kata rendah. Sebab kalau kita nak compare kan conversion rate direct yang kita dapat daripada Google search engine ataupun organic ataupun SEO. Sebab apa? Sebab community dia ambil masa. Dia nak bina kepercayaan, dia nak orang kata lagi-lagilah kalau kita bina community yang level-level Facebook page ni ataupun apa Instagram business page ni. Sebab apa? Sebab mereka hanya duduk dekat situ dan mereka nak consume dulu content. Mereka nak bina, kita perlu bina kepercayaan dulu, barulah orang kata mereka berkira-kira nak beli. Berbeza dengan konten yang kita hasilkan dan orang jumpa konten tersebut, okay, di Google search engine. Sebab most of people yang gunakan search engine ni, dia mereka ada dua benda je. Satu, dia cari informasi. Yang kedua, dia buat research pasal produk dan dia nak beli pasal produk ataupun servis yang ditawarkan. So kat situ sebenarnya kita tengok data, okay, kita dah tengok data ni lama dekat Google Analytics. Kita tengok, oh, data daripada social media punya conversion rate sangatlah way too low kalau kita nak bandingkan dengan orang kata search engine punya conversion rate. Okay, saya pada Tuan Amin pula. Okay, Tuan Amin, apa pendapat Tuan Amin dengan apa yang dikongsikan oleh Tuan Syam itu, dan bagaimana payment gateway memainkan peranan dalam orang kata membantu e-commerce sesuatu bisnes tersebut? Okey, saya memang setuju sangat dengan apa yang Tuan Syam share tadi. CDC memang very powerful. Kami di Tripi pun sedang cuba untuk buat tribe. Kita ada tribe dari segi macam pemilik e-commerce, kita ada tribe developers. Semua ni, tribe ni sebenarnya dia macam, tribe ni saya pakai perkataan tribe. Macam tadi Tuan Syam kata community, kami pakai perkataan tribe. Track ni dia akan jadi macam kita punya business yang menyokong perniagaan kita kan. Kita ada perniagaan, kita ada organisation. Track ni lah yang akan jadi business yang menyokong kita, yang akan setiap sokong perikopongan. Kadang-kadang kalau macam kita perlukan strategi baru kan, track ni lah ataupun kata apa, jadi apa ni macam gua emas ataupun lombok-lombok emas untuk kita korek. Macam Tuan Ashrul cakap tadi, daripada tribe juga kita dapat database, kita dapat analisis, kita dah tahu dah behavior tribe kita ni macam mana. Dan mereka ni suka buat pembayaran ataupun tarikh bila yang ramai orang yang buat bayaran, produk mana yang menjadi rebutan. So memang betul lah apa yang Tuan Syam kongsikan tadi. Okey, dari segi payment gateway untuk e-commerce, apa yang biasa berlaku dalam sistem kami adalah founders ataupun pemilik perniagaan ni, dia akan datang inform kepada payment gateway. Dia akan cakap, contohnya lah kan, contoh communication, assalamualaikum tuan, dalam masa 3 hari akan datang, website kami akan buat satu launching, akan buat satu orang kata yalah launching ataupun promotion, buat mega promotion. Jadi apa yang mereka perlukan adalah monitoring daripada payment gateway. Tuan-tuan kena faham, kadang-kadang payment gateway ni kita ada macam gangguan anasir.
website e-commerce ni sedang buat launching, sedang buat promotion, you akan terima heavy traffic, bertandu-tandulah ataupun bertali arus orang membuat bayaran. Jadi kita akan bantu pantau lah sama ada macam dari segi payment status, dari segi pelbagai faktor lah kita akan bantu pantau supaya orang kata kempen tersebut berjaya lah. Itu apa yang daripada yang kami sebagai payment gateway dapat bantulah macam-macam. Selalunya tak kisahlah kadang macam tu kecil ke besar, lagi besar lagi kita perlu pantau lah benda ni. Kami dapat bantu insyaAllah. Alright, saya tertarik bila Tuan Amin share pasal orang kata bila sesuatu brand ataupun e-commerce tersebut nak run satu big campaign dan dia akan maklumkan dekat Toypay. Sekiranya benda tu tak berlaku, adakah kemungkinan besar orang kata hiccup akan berlaku di mana kita bercerita e-commerce ni dia berkait rapat dengan bandwidth. Dia berkait rapat dengan traffic. Okay, so lagi banyak traffic masuk, okay, lagi beratlah e-commerce tersebut. So dia macam ni back end system dia lah. Nanti Syam dengan Astro boleh cerita sikit lah kenapa sesuatu business ataupun brand tersebut kena aware benda ni. Sebab saya tengok, saya dah lalui dah fasa ni. Okay, saya lalui pasal ni, bila kita buat launch, okay, kita menjerit, macam Coach Rini cakap, bila kau dah start menjerit, are you ready? Ready ni sebenarnya bukan setakat produk saja ready. Is your platform ready or not untuk terima visitors yang beribu-riban akan masuk pada masa yang sama, at one time. Okay, dan kat situ bila Tuan Amin share yang ni, so barulah saya faham. Ni antara satu elemen penting juga kepada business e-commerce owner ni, supaya aware bila kita dia bila dia orang nak run that campaign, they have to get ready. They have to kena contact juga payment gateway kata apa payment gateway company ni untuk maklumkan supaya tak ada hiccup, tak ada failure dekat payment. Sebab you kena faham, customer e-commerce ni, visitors e-commerce ni, dia sangat-sangat sensitif when comes to payment. Dan dia, sebab payment tu lah sebenarnya kita ceritakan tentang trust. Bina trust tu, at the end of it, kat ujung tu payment. Kalau mereka gagal untuk membuat payment, saya bagi masa, saya bagi dua kali je. Dia akan try another time, lepas tu dia tak akan beli dah. Kalau payment tersebut gagal untuk sambut order dia. Kan? So, saya setuju lah sebab sebelum ni okay, bila saya melalui proses membina e-commerce di Lita Sara tu, kita banyak kali bila kita at peak traffic of the website itself blank, dia crash lah, dia panggil crash, the website crash. Okay, nanti boleh Astro ataupun Syam cerita sikit, okay, Astro boleh cerita sikit kenapa ini berlaku. Sebab saya tengok bila brand-brand baru masuk, dia menjerit, saya cakap ni memang confirm ni website akan crash ni. Kan, bila jerit-jerit, lepas tu dia bagi tahu pula pukul berapa, get ready, pukul 9 malam kita akan buka order. Kan, dekat e-commerce. Saya cakap kalau kau tak ready, memang confirm crash. Dan saya tengok masa tu betul-betul memang crash sungguh. Okay, mungkin Tuan Astro boleh tambah sikit apa topik apa ataupun apa tajuk yang apa point yang saya cakap ni untuk e-commerce owner yang dalam room e-commerce Malaysia ni boleh faham apa yang Tuan Amin timbulkan tadi. Dan dari segi technical back end dia, mana they have to get ready untuk terima benda ni supaya make sure website tu tak crash. Apakah boleh share satu dua point ke? Tuan Suruh silakan. Baik, mungkin saya boleh sharekan saya punya case study lah daripada client, one of my clients. So client saya ni dia buat satu launching untuk new website lah, and then benda tu actually dia dah ada raving fans lah, maknanya dia punya community tu very strong. So bila dia launchkan satu campaign atau satu produk, dia memang akan dapat generic sale 5 angka tu dalam masa beberapa jam saja. So dia punya branding dan juga customer base tu very strong. So apa yang yang kita buat actually, sebelum kita
get ready dengan new system untuk make sure kita punya e-commerce site tu boleh cater ataupun tak terjadi crash. Sebelum kita betul-betul buat official launching, sebelum tu kena buat kita panggil sebagai soft launch. Okay, soft launch. Soft launch ni maksudnya satu aktiviti yang mana kita hardkan hardkan kemasukan traffic untuk kita tengok performance server kita adakah mampu ke tak mampu. So that's why kita kena group Telegram yang mana customer ataupun client customer yang dalam group Telegram tu kita promotkan link promotion kepada group Telegram tu tadi ataupun group customer kita tadilah. So dia ada number of customer yang access kepada website kita tu dalam bilangan yang terhad berbanding kita open secara public yang mana bilangan tu kita tak tahu berapa ramai yang masuk, then kita tak boleh nak control kalau ada berlakunya crash atau damage, kita tak mampu nak hadapi benda tu. Dipanggil risk management tu, kita tak mampu nak menjawab dan juga nak reply satu persatu setiap problem yang terjadi waktu launching yang sebenar lah. That's why sebelum ada let's say launching new website ataupun launching new campaign, buat dulu satu soft launch untuk mengurangkan damage ataupun nak make sure kita punya server tu performance dia betul-betul dapat cater untuk bilangan yang besar lah. Maksudnya kita kena tengok dia bagi concurrent user, maksudnya user yang access dekat website kita tu dalam satu masa yang sama boleh pergi buat sampai ke berapa ratus orang ataupun berapa ribu orang dalam satu masa. So kalau website kita crash, maksudnya kita dapat tahu yang mana traffic kita sampai limit berapa je. Let's say 500 sampai 500 je website kita dah crash. So kita tahu yang server kita tu kita kena upgrade lah untuk spek ataupun betapa dia punya performance yang lagi tinggi lah. Macam tu lah Tuan Zaki. Alright, thank you Tuan Azrul. Kita sebenarnya benda ni sangat penting sebenarnya untuk e-commerce tersebut, e-commerce itu faham tentang orang kata cabaran-cabaran bila kita nak menjual secara online dengan menggunakan platform e-commerce. Saya terus terang cakap benda ni tak perfect, tetapi if we are ready, kita betul-betul ready dan kita tahu traffic berapa banyak traffic yang bakal bakal masuk ni, itu sebenarnya kita kena faham dari segi orang kata strategi tersebut. Okay, so saya sukalah bila Azrul cerita ataupun share pasal strategi tersebut, sebab kita boleh tengok contohnya macam kerajaan Malaysia baru ni bila dia buka je AstraZeneca untuk registration tu kan, yang 200,000 dos tu ke semua tu kan. So gitu kita kan nampak macam mana kalau bila you buka that kind of system untuk orang masuk dan register, dia akan crash kalau you not ready. Benda yang sama saja bila kita tengok dekat e-commerce kita, bila kita nak launch sesuatu campaign ataupun produk, kita kena get ready. Sebab benda ni agak technical dan orang-orang yang orang kata yang related dengan orang kata technical things on e-commerce ni, anda kena ada. So business owner kena faham benda ni. Bila you ada your own e-commerce untuk perniagaan ataupun business anda, anda kena ada orang ni untuk anda lies on. Bukan buat dan hit and run tau. That's why after sales service is very critical. Orang-orang macam Azrul Designville yang menawarkan servis-servis macam ni, mereka ni macam berkahwin lah dengan kita. Mereka ni bila once dia orang buat website kita, buat developkan e-commerce kita, kita kena bina that kind of relationship because mereka ni lah yang akan bantu dari segi technical side untuk memastikan okay, website kita tu beroperasi, berfungsi seperti mana yang kita expected. Saya rasa tu saja okay, untuk round ni. Okay, kita dah nak masuk recap sebenarnya. Kita ada 15, lebih kurang more than 10 minit sahaja lagi untuk kita habiskan topik kita pada hari ini. Apakah e-commerce anda? Jom share. Tetapi kita share content daripada Syam tu lagi power sebenarnya. Tak apa. Ini Allah sahaja yang tentukan.
Okay, Syah kata dia nak tambah sikit lagi pasal komuniti. Tengok dah tukar gambar profil pula eh. Comel pula profil Syah ni. Ni Syah masa kecil-kecil ke? Itulah semalam tengok aku juga upload gambar dia masa kecil. Itu yang rasa jealous. Tukar pula punya pula. Coach sebab dia kata dia tak nak spotlight. Okay, coach kalau coach free boleh raise out your hand. Boleh saya jemput-jemput naik ke atas. Saya pun tak nak paksa-paksa kot-kot lah coach tengah minum kopi ke apa ke. Kalau nak tambah ke boleh silakan. Okay Syam, Syam nak tambah apa tadi pasal community Syam? Okay, sebenarnya yang bahagian community ni, kalau kita tengok, kita boleh pecahkan kepada beberapa bahagian. Kita ada community yang di luar e-commerce. Ini tadi Tuan Wazaki dia ada cerita, community di luar e-commerce. Maksudnya apa? Community di luar ni macam dekat FB group, dekat Telegram, yang mana kita akan tarik dia bawa masuk dekat kita punya e-commerce. Okay, itu yang biasa yang kita dengar lah. Okay. Yang satu lagi adalah komuniti di dalam e-commerce tu sendiri. Okay, macam tadi pun Tuan Zaki ada cerita, dia kata macam mana Shopee Marketplace, yang mana dia buat komuniti di dalam dia punya sistem sendiri supaya orang editor, orang tak nak keluar. Kat situlah boleh buat live, kat situlah ada newsfeed, boleh balas-balas, boleh reply komen kan, benda tu. Cumanya saya nak share macam mana cara kita nak create community dalam kita punya e-commerce dengan cara yang paling mudah. Di sebenarnya ada banyak. Okay, dia ada banyak. Cuma saya nak share satu je. Okay, saya nak share satu, yang mana satu ni mungkin anda boleh apply terus. Okay. Yang satu ni yang saya maksudkan adalah kita kena create community orang yang membeli produk kita ataupun mendapatkan e-book kita secara percuma. Kenapa kita kena buat macam tu? Sebabnya adalah bila kita tawarkan mereka sesuatu benda secara percuma, yang lebih elok adalah produk digital lah. Contohnya e-book. Kita suruh diorang ni order secara percuma. So, diorang pun order lah e-book tu. Tak payah bayar apa-apa melalui e-commerce kita. Okay. Bila diorang dah beli secara percuma tu, sebenarnya kita dah create satu komuniti orang yang minat benda-benda percuma dan orang yang betul-betul minat berkaitan dengan produk kita tu. Okay. Bila dah macam tu, kat sinilah pentingnya konten dengan database tadi tu. Okay, database kita boleh plus balik. Kita boleh menghubungi balik mereka ni menggunakan email ke ataupun menggunakan SMS ke. Dan ini juga penting, kita boleh create konten-konten yang komuniti tu suka tadi tu. Jadi, bila ini dah berlaku, what next? Yang next ni lah sebenarnya, apabila kita belas email dekat dia, maka kita boleh bagi satu link, hanya satu link saja, mereka boleh terus dapatkan produk tu tanpa perlu mereka isi nama, alamat, email. Diorang perlu login dan tekan button pay dan terus dia boleh membuat pembelian. Sebabnya, sebab mereka telah order benda percuma tu, dia dah masukkan detail dia. Kita dah dapat dah detail dia semua. Jadi kat situlah sebenarnya wujudnya sell by sell yang Coach Remy cerita tu sebenarnya. Macam mana cara kita nak mempercepatkan proses duit masuk dekat dalam company kita melalui e-commerce. So, jika nak dibandingkan perbezaan antara yang orang yang baru jumpa kita, yang baru register e-commerce kita ni, diorang still lagi nak kena masukkan nama, alamat, nombor telefon, apa semua, berbanding dengan yang kita telah bagi dia produk percuma, kita dah ada dah data tu. Next, bila kita offer produk yang berbayar, mereka dah just tengok aja dan klik dan dia terus bayar. Sebab pengalaman saya, ada juga orang yang dia pun tak sangka yang dia boleh terbeli pula produk tu. Sebab apa? Sebab hanya satu klik saja. Ni memang jenis orang tak baca ni. Semua dah terisi dah apa semua. Dia main klik aja. Rupa-rupanya order tu dah masuk. Jadi itulah ceritanya yang saya nak kongsikan Abang Wan. Thank you Syam. Smart.
smart move ah. Okey, Syam bila dia berkongsi memang ya, dia ni memang naturally trainer lah. Okey, sebab Syam memang mengajar. Syam seorang yang orang yang berpengalaman dalam industri internet marketing Malaysia ni, dan dia mengajar. Sebab yang saya tahu, saya nampak sekarang ni, even saya pun hantar staff saya belajar dengan beliau mengenai email marketing. Di mana email marketing ni adalah salah satu orang kata teknik marketing online yang orang kata sudah ataupun dilupakan, tetapi sangat sangat berbisa sebenarnya kalau anda faham teknik email marketing ni. So ya, kita ada Coach Remy, comel masa kecil-kecil eh. Syam pun comel sebenarnya, tapi Coach rambut perang Syam, kau tak boleh lawan. Okay, silakan Coach Remy, apa khabar? Sihat ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum. Saya mula-mula dengar-dengar lah benda yang saya tak pandai, saya dengar-dengar lah. Pun saya tak pandai juga, tapi saya tak dengar lah. Amin, Asro, cerita tu betul lah, cerita mereka-mereka lah e-commerce. Tapi saya ni penglipu lah dia. Sebelum penglipu lah dia, dia suka bercerita sikit. Saya tengok bila kedatang, saya tanya anda, kalau kita cakap dalam banking industry, apa e-commerce yang paling anda percaya? Maybank tu. Satu lagi Maybank tu .com. Yang lain kita tak jumpa. Bank Islam, dia tak ada Bank Islam.com, dia tak ada Bank Islam Bersilat, tak ada. Tapi dua tu naming competition dia cukup power. CIMB Click dengan kita cakap Maybank tu you dulu. Maybank tu saya tanya, Kenapa Maybank macam? Kau e-commerce kan, kau jawab gua, kenapa? Maybank ni sebenarnya dia ada MAE. Saya tak tahu lah, kau tahu MAE. Jadi MAE ni adalah satu apps yang lebih baik daripada yang Maybank to You. Yang mana MAE ni dalam tu dia dah ada dah semua. Kita boleh set kita punya perbelanjakan kita. Dekat situ lah kita boleh scan duit. Lepas dekat situ lah dapat konsol. Dari segi convenient je, dari segi layout ni semua memang best lah. Kenalah dengan cerita rasa saya nak bandingkan dengan yang lain. So Syam kata dia ni sebagai orang yang bercerita tiap-tiap pagi, petang, siang, malam main komputer, dia nak kata dia ni teknologi. Apa benda pasal teknologi aku tak tahu. Dia cakap aku suka kat Maybank kenapa features maybanktoyou.com tu tak ada benda yang dia nak tolak. Tak ada rasa dia nak kena keluar because dia cakap Maybank addicted kan dia. Tapi saya nak cerita yang lebih besar. Kenapa Maybank boleh reach that level? Ketika masuknya e-commerce industry dalam Malaysia ni, ianya bermula pada tahun 1998 ke tahun 2000. That was the real tsunami datang ke Malaysia. And the first one, the first bank yang migrated, of course Citibank dah ada waktu dulu, tapi bank Malaysia yang betul-betul first, dia menjerit, concerted nak akan pergi kepada website ni, business waktu tu semua Malaysia cakap gila. Dan aku salah seorang yang cakap gila, aku tak faham waktu tu. Ketika dia nak menubuhkan Maybank to You, kenapa aku ketika tak tahu waktu tu aku tengah serve semua bot-bot Maybank? Because dia tahu konvensional takkan boleh bawa dia pergi ke mana dia hari ni. Dia kena ikut tiru apa yang Citibank buat juga. Citibank cakap apa? Pick up the phone, suruh customer call, kita bayar. Tanya dia nak apa? Nak tahu berapa statement account? Oh, duit kau RM50, besok kau kena belanja RM20, semalam kau dah tak ada belanja. Contoh, daripada konvensional dia kena start engine, beratur, lepas tu print, cik, pakcik ada RM50, kan penat. Maka di situ Maybank belajar. And ketika dia masukkan Maybank to You tu pertama tahun 2000, kat mana waktu timing tu yang gila-gila power. Timing ni waktu bila? Ketika Y2K tengah kita cakap jadi satu benda big thing dalam dekad abad itu. Ketika itu Y2K untuk orang yang muda-muda ni tak faham. Ya, saya ni pun orang tua tapi tak faham juga Y2K lah year 2000. Because dalam numeric data dalam sistem waktu tu, yang kita 1998, 1997 belum ada lagi dekat sistem level dia tak ada
mentoring tu cakap, in IT, in technology, there's no such thing siapa paling bijak. It's a question siapa yang mulakan dulu. Sebab tu saya fahamlah sejak saya tengok tu, kalau ada idea yang menarik je, siapa-siapa yang memang IT, dia akan tanam dululah, baik MyPo ke, baik hantu apa ke, dia punya dulu. Because the game start there, siapa start? Dia bukan soal siapa ada idea apa. Siapa yang start dan buat dulu. Because akhirnya siapa yang, saya juga contoh, saya ni orang yang memang tak main e-commerce. Tetapi bila kita tengok Clubhouse ni, dia punya market di Malaysia ni kecil lah. Especially untuk businessman. Kita ni perasan dekat Clubhouse Black Code ni macam kita ni ramai sikit orang lah. Bukan. Because when kita datang ke Clubhouse, ramai orang baru datang ke Clubhouse, masing-masing tak tahu nak bawa konten apa. Waktu tu kita tengok Yuyu, Hafiz, Anas, tu semua geng-geng kita lah. Dia kat sebelah buka konten, kita sebelah buka konten. Dia buka cerita pasal macam ni. Sana bercerita pasal mencarut-carut, sana bercerita pasal kita je datang bawa pasal bisnes. And for long period of time, kita stay with business. At least kita dapat kumpul ikan-ikan yang memang nak buat bisnes. Sebab tu kita punya circle memang kecil. Tetapi kita cakap, orang tu memang ahli je. Jadi kalau dia takkan nak bergeri-geri, dia tidak dapat. So saya cakap, yang saya belajar daripada bagaimana si Maybank tu itu, dia datang daripada Y2K. Now, apa e-commerce anda? Saya tanya, kenapa Shopee perceive lebih power pada Lazada? Kenapa Shopee lebih perceive pada power Lazada? Saya tak tahu juga Shopee, because Zaki pun cakap sekarang dia banyak main Shopee. Because Shopee lah akhirnya, dia ada barang yang saya cakap berkualiti, murah, kita cakap, dan perceive premium. Dalam tu tak ada brand bau-bau tu pun. Tapi dia banyak barang daripada China nampak ini RM20 lah. Wah, design ni not bad. Macam Lazada, macam Zalora, kadang-kadang dia memang pakai brand. Sebab tu bila Shopee, dia lebih jadi friendly kepada 80% B40. Dia ada volume. Volume tu lah orang macam Reza pula. Lebih kagum, dia tak kagum orang kaya yang beli satu LV. Sebab satu LV tu kalau dia nak buat delivery seorang je, dia tak kaya mana pun. Tetapi kalau orang yang macam Shopee ni, satu hari yang sama order dia 20, untuk delivery boy dia tu pun dah ada 20 commission. Kat situ powernya saya nampak Shopee. So bila kita buat e-commerce, kita tanya apa segmen dalam kehidupan manusia yang kita cakap anda mesti ada satu e-commerce yang anda percaya. Saya bagi satu contoh. Kalau bank, kita panggil bank3.com. Ada tak satu e-commerce yang kalau kita nak beli online pasal hypermarket, pasal grocery ni, yang betul-betul kita percayai, yang betul-betul kita pakai? Saya nampak tak ada lagi. Jaya Grocery Fail, yang pelopor dia lah Tesco. Malakat Mall cuba buat, tapi saya nampak Amin pun ada. Kita pun dah belajar series of kegagalan semua. Kita tak ambil satu nama. When they are not ready, ekosistem tak ready, dia memang akhirnya kita cakap tempias tu, mereka tak dapat jadi, kita cakap preferred common e-commerce. Because kita dah ada, kalau nak cari barang-barang, balai Shopee pula lebih popular. Contoh kalau aku nak makan hotdog yang pulut beras kat Kelantan, Shopee ada, yang lain tak ada. Malakat Mall pun tak ada, kita cakap Tesco pun tak ada, tapi Shopee ada. So bila dia ada benda-benda yang pelik macam ini, yang kita tahu orang Malaysia nak, nampak dia lebih power lah. Nampak dia lebih power. Sebab tu yang akhirnya saya nak conquer, kalau perjalanan tu panjang lah cerita. Sebab saya nak cakap, yang kebetulan kot-kot kenapa Maybank kat situ banyak belajar. Perhatikan dulu Zalora dan Lazada datang, what make dia so powerful. Tadi siapa ni Aswal cakap, back-end dia, server dia. Sebab tu bila Clubhouse datang pun, dia tak buat Big Bang. Dia buat pilot project. Dia buat sample project. Because dia nak tengok dia punya architecture dengan, the keyword is optimization. Berapa optimization dia? Sebab tu dulu when Zalora, Lazada datang, dia cepat. Because backbone dia, dia punya server, dia punya apa, di backup daripada Europe. Dia kuat lah. Sebab tu, Alibaba lagi tak payah buat. Lagi kuat lah. Yang ni yang saya nak bawakan. Bila saya tengok e-commerce, memang e-commerce ni permudah. Dia permudah untuk siapa? Customer. Nak boleh mudahkan untuk customer tu maknanya ramai orang kena kerja lah baru benda tu mudah. Tapi kalau tak ada ramai orang kerja nak kasi customer tu mudah, dia takkan boleh berjaya. Setakat kau pergi jumpa Syam buatkan aku satu website, lepas tu dah siap, kau tinggal bodoh macam itu, aku pun ingat website tu boleh jual dengan sendirinya, memang tak boleh. So bila kita cakap e-commerce, maknanya e-commerce memerlukan ekosistem. Memang memerlukan ekosistem. Azrul cakap, kalau kau nak main social media, kau nak main TikTok, kau memang kena ada
seorang yang memang tukar pandai ambil gambar, seorang yang memang bagus main edit video, seorang ni kalau kita kontak besar, kontak besar. Kalau kita baru bisnes buat kecil, kita baru keluar marketing punya universiti ataupun teknologi punya universiti, kalau kita ada kemampuan, kemahiran untuk edit sikit, ambil gambar sikit, buat interior designing sikit, buat grafik sikit, copywriting sikit, okeylah. Tapi kalau besar tak boleh. Kalau besar, saya bayangkan untuk 10 juta, 20 juta ni ekosistem, dia memang kena tubuh khas social media punya team, dia memang ada nanti, dia kena punya first designer. Because semua watak tu memerlukan konten. Dan semua watak mesti nak ada gambar. Even kita cakap kat Clubhouse ni pun, kalau dia buang semua gambar-gambar profile nampak jatuh dengan cakap ni, tak ada orang nak jadi kat Clubhouse. Sebab tu pekat lain tak berjaya. Yang ni, game ni, saya ni orang memang buta tuli lah main teknologi. Tapi saya pick up quite fast. Saya, the only game yang saya tengok waktu saya universiti dulu, saya tengok budak-budak main CM, Championship Manager. Saya cakap ni semua orang gila mabuk ni. Tulis gol. Bola tak ada, apa tak ada. Cuma dia orang gila je. Tapi dia orang punya lalik. Allah tu maha kuasa. Kita cakap, jangan cakap mengendalikan keinginan. Part 5 saya kena buat komputer untuk buat saya punya report tu. Saya tu terinstall. Rupanya 4 hari lepas tu saya tak berganjak tempat duduk. Sebab apa? Sebab dia cuma ada gambar ni je. So CM tu, Championship Manager bola tu, dia evolve sampailah ke 3.0, 4.0. Dia buat orang addicted. Dulu waktu kita menguruskan pasukan tu, dia cuma ada tulisan, oh Beckham tengah cross, goal. Kali ni kat atas tu dia ada nampak avatar pula, gambar dot Beckham tengah cross. Dia lagi lebih engaging. Sebab tu kita cakap dalam social media, kau pukau semua. Dia tak boleh pukau adalah hati. Social media boleh pukau mata, social media boleh pukau telinga, belum lagi teknologi yang boleh pukau hidung, mulut boleh dan sebagainya. Yang dia tak boleh pukau adalah hati. Cuma hati ni yang orang mencipta emosi. Sebab tu bila dalam social media, hati cuma boleh pukau kes-kes apa, anak yatim, dia ni dehinaya, mak ni 17 anak, duduk tepi longkang, tak ada boleh nak makan. Yang ni hati kacau. Sebab tu crowdfunding dalam social media di Malaysia ni yang melibatkan pengutipan bantuan-bantuan buat universiti, buat sekolah agama, dia sangat berjaya. Because content dia tu boleh pukau hati. Yang lain produk memang tak boleh, tu saya tahu. So bila dia buat e-commerce, kita cakap yang besar ni, dia kena ada satu tip. Yang TikTok, because TikTok kan cakap berjoget-joget nak beri message, because kat situ ada content dia lain. Tadi Aslo cakap, Facebook pula lain. Kalau sebab tu juga, bila kita tengah mencari talentnya, orang-orang yang tak nampak, seorang buta tetapi dia pandai berkarya, saya nak orang tu bekerja dengan saya. Aku cakap, aku ambil 365 hari, aku ada 52 minggu. Kalau aku nak buat 52 posting, aku harapkan dengan 4 syam cakap aku kena 200 posting. Okey, kau buat 200 penulisan. Kau duduk dah dulu kat sana, duduk kadang-kadang, aku bagi kopi 96. Buat penulisan, aku gambarkan skrip dan cerita macam ni. Nanti aku akan pilih ayat yang terbaik. That role pun perlu ada. That role pun perlu ada. Because nanti that script writing akan satu script writing yang baik. Dia boleh pakai kat 5 different social media yang berbeza. Cuma penampilan tu seorang main gambar, seorang main ayat, so tu kita faham. Cuma e-commerce, kalau kita cakap kita ambil e-commerce business, kita tak ada ekosistem, kita tak faham e-commerce. Dia kat situ ada payment gateway, kat situ ada administrator, kat situ ada container, kat situ ada pihak yang pergi tengok tak server, dekat situ ada security, dekat situ ada daily update of kita punya. So kat situ yang paling penting, kena ada apa yang saya panggil sebagai the operation center ataupun call center, where all the people yang main dalam social media nak beri happy customer ni, dia duduk dalam satu contact center. Because dekat situlah kita cakap penghubung segala customer behavior. Bila kita dah buat analisis data, dah apa dan sebagainya, semua orang tengok. Maka kau bayangkan dia macam mana. Tengok cerita Mat Salih tu, kalau ada cerita Amerika nak bom nuklear tu kan, depan tu ada skrin, kat belakang tu semua pakar-pakar ada tengah duduk kat komputer. Company yang macam Zalora, Lazada, Alibaba, confirm itulah dia punya environment office kalau anda pergi tengok, untuk bagi apa yang dia offer hari ni. So kalau kita hari ni company baru 1 juta, 2 juta, 3 juta, dia tidak boleh tudah tuan-tuan. Ke walaupun anda ambil Asrul, ke walaupun anda ambil Amin,
Amin ke, walaupun anda berizil ke, anda kamikaze kalau buat IT, anda tak ada orang yang custody duduk kat dalam tu. Sebab tu siapa-siapa yang dia background, dia memang main social media, dia buat bisnes, dia beruntung lah. Because tu permainan dia. Tetapi ramai orang yang kat luar yang bukan tu permainan dia, saya katakan, you must have, walaupun saya pun asas pada Sharp, saya pun asas pada Ideal, saya juga asas website saya pada SK Legacy. Tapi I must know what I want. Sebab tu orang-orang ni nanti kalau dia bukan cukup ahlinya, nanti bila aku bagi modification, aku bagi job detail, job specification yang lebih complicated, lebih complex, dia tak nak buat. Because dia tahu harga tu tak sebanding, tak sebanding, tak berbaloi ni. Because harga yang biasanya dia akan bagi sekadar nak buat layout muka, skin dan sebagainya. Tetapi bila kita keluar pada kotak minda, kita cakap ni website ni semua aku dah tengok, aku nak ada features macam ni. Because aku dah tengok ada orang lain dah boleh buat. Angkat situ yang kita cakap kita nak kena faham. So lebih kurang macam tu lah Zaki. So it's interesting, semalam kita pun dah tengok data cakap 30% daripada brand equity dunia semua dah dimonopoli oleh teknologi. Saya cakap kita ni jadi orang yang buta tuli dan buta IT betul-betul lah kalau kita tak masuk IT punya business e-commerce untuk moving forward. Oh malam. Alright, saya setuju dengan Coach Remy punya content hari ini. Thank you Coach sebab membawa kepada orang kata bigger scope. Bila Coach cerita pasal bank punya e-commerce, is something yang betul. Saya akui, saya mula menggunakan Maybank to use sekitar tahun 2002. Okay, nah, masa tu kita masih lagi 50-50. Boleh ke transfer duit online ni? Boleh ke? Tetapi saya mengambil langkah untuk percaya sebab it's a brand kan. So kat situ sebenarnya bila Maybank buat, kita tengok the next banking yang quite successful adalah CIMB Clicks. Okay, so kat situ nowadays CIMB Clicks dengan Maybank ni macam dia tengah lead lah dalam e-commerce banking Malaysia. So bila coach juga cakap pasal Shopee, yes betul, saya tak nafikan Shopee sekarang dah mula memberi satu jawapan kepada rakyat Malaysia sebenarnya ataupun user di Asia Tenggara. Sebab apa? Sebab dia ada segala-galanya pada harga yang sangat reasonable, pada product quality yang sangat acceptable sekarang ni. Okay, dulu tak, dulu masa dia baru masuk kita anggap dia macam produk sampah. Okay, pada orang yang orang kata baru mengenali Shopee hari ni, dia tak akan kenal Shopee yang dulu. Saya mengenali Shopee yang dulu, bila dia masuk je, dia cakap aku takkan beli lah kat Shopee ni. Gila, barang memang low quality gila. Tetapi tidak sekarang. Bagaimana coach cerita, saya ingat balik coach cerita macam mana China dulu kita tak pandang. Tapi hari ni China dia punya produk dah mula ada quality. Bila dia boleh diterima quality standard dan bila dia berada di Shopee, is something yang dia Shopee ni akan jadi satu marketplace yang sangat powerful. Sebab apa? Sebab Shopee dah bina ekosistem dia tersendiri. Shopee dah bina something yang get people addicted. So kat situ sebenarnya kalau kita tengok orang sekarang ni semua cerita, kau beli kat mana? Shopee je. Kau beli kat mana? Shopee je. Kat situ sebenarnya kita dah mula nampak dalam masa setahun dua lagi Shopee tu akan jadi macam Google. Macam orang kata, mana kau dapat benda ni? Aku Google je. Macam itulah juga macam Shopee. Dia akan jadi Shopee je. Kat situ sebenarnya kuasa e-commerce ni dah mula nampak. Dan semalam memang betul kita di Aku CEO Kampung Club, kita ada cerita pasal data sikit. Okay, dan kita nampak kat situ brand value dah mula didominasi oleh technology brand. Okay, so kat situ kita faham lah where is dunia heading to lepas ni. Okay, saya dah nak recap dah ni. Kita dah lebih dah lebih 12 minit. Okay, so kepada yang terlepas kereta api, okay, tapi nak dengar juga konten hari ini, insyaAllah, okay, saya akan buat summary balik dalam bentuk blog konten di website saya sendiri iaitu wanzaki.com. Dan website ni sebenarnya saya Tuan Asrul yang buatkan, saya bekerjasama dengan dia, okay, bagaimana nak bina satu orang kata platform media. Okay, dan wanzaki.com dah terbina, alhamdulillah. Thank you to Designville yang merealisasikan impian saya. Okay, dan
Dan juga okey, Syam sekarang ni macam saya contoh tadi, saya Syam sangat orang kata into email marketing. Syam tengah buat kelas email marketing okey kepada yang nak belajar, sebab e-commerce ni sebenarnya one of the direct conversion yang sangat tinggi adalah daripada email marketing sebenarnya. Sebab email marketing is people yang dah trust you and they willing to give email address to you, and kena ingat pintu untuk masuk dalam e-commerce adalah email. Kat sini kita kena faham macam mana email marketing kena ada strategi juga, bukan just blasting saja. Tak, dia tak cukup, tak cukup lah dia punya conversion. Tetapi kalau you ada strategi macam mana nak belajar, okay, Syam tengah agresif lah sekarang ni, ramai saya pun hantar tim saya belajar dengan beliau macam mana nak mendalami ilmu email marketing yang tak berapa seksi sekarang ni. Orang lebih suka dengar macam mana nak buat bisnes dekat TikTok, Facebook dan Instagram dan sebagainya. Tetapi kalau tiba-tiba Syam kita ni nak mengajar pasal email marketing, sebenarnya dia faham lah apa itu email marketing yang dapat membantu perniagaan kita melalui e-commerce ni. Alright, saya rasa tu saja. Okay, saya nak bagi recap seorang seminit. Silakan Tuan Amin, apa yang kita belajar hari ni, kot Tuan Amin nak bagi tahu promosi apa-apa daripada Tauhid Pay, boleh saya benarkan. Silakan Tuan Amin. Baik, terima kasih Tuan Wan Zaki. Saya rasa saya cuma nak sampaikan pesanan je lah kepada semua-semua e-commerce player. Anda saya jangan takut untuk explore teknologi, sebab saya, apa yang kami dapat, apa yang saya dapat pantau daripada perjalanan Tauhid Pay, kebanyakan business owner ni dia tahu benda tu ada, tapi dia macam takut nak explore, takut fail, takut benda tu kena bayar yuran, takut nak keluarkan kos. Jadi nasihat saya adalah jangan takut, explore semua servis yang disediakan yang ada hari ini adalah untuk membantu tuan-puan menjayakan business tuan-puan. Sebab apa? Pasal apa dia begini? Tuan-puan berjaya, kami sebagai payment gateway. Jadi semua servis yang ditawarkan secara teknologi, secara apa semua ni, semua nak bantu dilakukan. Just jangan takut untuk explore, kena berani mencuba, kena berani try, keluarkan comfort zone. Mungkin sebelum ni kita dah terbiasa secara apa direct banking, ATM apa semua tu, tapi sekarang ni zaman dia dah bertukar, dah berubah, orang dah stand up the game. Kita jangan takut untuk explore, kita kena join the game lah. Itu saja kot, terima kasih. Alright, Tuan Syam kita dia tak available, dia tengah meeting, dia dah start meeting email marketing dengan klien dia. Alright, kita pergi ke Tuan Asrul, seminit Tuan Asrul untuk recap. Baik Tuan Azaki, sedikit recap. Bila kita bercakap soal e-commerce dan juga teknologi ni, jika anda ada website e-commerce ataupun belum ada, jangan abaikan faktor human ataupun faktor manusia tu. Itu yang akan menentukan anda punya e-commerce tu berbeza dengan e-commerce yang lain. Apa yang saya boleh bawa contohnya, macam pada awal tahun 2000 dulu tu, antara e-commerce yang pertama di Malaysia adalah AAsia.com, yang mana platform AAsia.com tu adalah yang pertama online yang jual tiket kapal terbang online secara pembelian di internet. Masa tu kita tak cerita lagi pasal digital ataupun online pun tak wujud lagi perkataan tu. Masa tu kita kata pembelian di internet, kan, tahun 2000 dulu kan. Masa tu kita boleh ingat lagi ada tiket harga RM1. Saya tak sempat lah nak beli seat RM1 tu, tapi dia berjaya nak memenangi hati rakyat Malaysia ni sebab dia antara yang pertama. Dia cuba nak menyelesaikan masalah. Dia tahu apa yang masalah sebenar daripada rakyat Malaysia. So apa yang saya kata tadi pasal human tu, bila anda ada nak jalankan e-commerce, kena ada sedikit research apa yang betul-betul masalah yang berlaku di kalangan customer anda. Macam AirAsia tu, dia menyelesaikan masalah orang nak beli tiket, kan. Masa tu kan orang kena pergi airport jauh, kan, dan nak untuk beli tiket tu dekat counter, kena jumpa agent tourism ataupun travel agent nak beli tiket. So dia bagi elemen convenience pada website AirAsia.com tu. Dia bagi value convenience. Okay, so macam Shopee pula, dia sebenarnya bagi value trust. Apa yang kita tengok pada awal-awal Shopee tu, dia sebenarnya dia datang selepas Lazada, dan dia di belakang Lazada.
Tapi sekarang ni dia dah di depan Lazada. Tapi kita tengok masa dia dia di awal pengenalan dia dalam market Malaysia. Waktu tu dia sama je, lebih kurang macam Lazada. So dia jadi another marketplace. So dia cuba step up untuk jadi special ataupun jadi something yang bagi value, iaitu dia perkenalkan sistem bayaran tu dia akan bagi kita macam bayar tu ada ada kuasa lah, macam nak release payment. Yang tu yang membuatkan kita rasa nak pilih Shopee berbanding dengan Lazada kan. Bila barang sampai, kita klik button order receive, baru payment tu di-release kepada seller. Sebab dia tahu waktu tu isu dia adalah trust. Seller yang ramai scam, terima bayaran tapi tak hantar barang, ataupun barang keadaan rosak, bagi barang tu dalam keadaan rosak. So Shopee tahu benda tu dan dia dia wujudkan feature yang mana buyer boleh release payment kepada seller. So bila kita buat nak buat satu e-commerce ataupun apa-apa sistem, jangan fikirkan feature tu terlebih dahulu. Fikirkan apa value yang betul-betul boleh bagi benefit kepada kepada anda punya customer. So yang tu anda kena buat research sikit lah. Maybe ada sedikit survey ke, tanya customer-customer yang yang dah beli pada anda, boleh buat phone call ke, tanya kan. So data-data tu dia pada direct customer dia lagi lagi real, lagi valuable. So tanya kenapa akak beli produk ni, kenapa akak tak beli produk lain lah. So jawapan-jawapan yang akan dapat nanti, jawapan yang akan anda pun tak terfikir, oh sebab ni, oh sebab tu. So daripada situ anda akan dapat value, dan value tu yang anda akan highlightkan pada website anda yang tak ada di e-commerce pesaing-pesaing anda. Allah Alam. Wow, alright. Thank you Asrul. Asrul sebenarnya bagi satu quote lah sebenarnya, how to make us different from the rest. Dan dia mengambil contoh Shopee sebagai satu case study yang saya sangat setuju. Bila di Shopee ni dia ada beberapa features yang membuatkan orang memilih mereka sekarang ini. Okay, definitely Lazada is try to cope up dengan apa yang mereka kurang dekat sini, malah untuk nak menandingi Shopee. So kita tengoklah, kita kat sini kita boleh belajar banyak benda. Alright, dan saya nak bagi dekat Coach Remy seminit untuk recap, sebab saya setuju sangat bila Coach Remy kata it's all about timing. Betul, saya pun cakap benda yang sama dekat siapa yang bertanya soalan dekat saya. Macam mana bawang buat e-commerce, bawang buat digital Sara? Saya cerita, saya bila saya fikir balik sebenarnya it's all about timing. Bila saya masuk saja digital Sara zaman tu, zaman 2009 tu, zaman tu timing masa tu orang tengah nak seronok nak beli secara online. Ha, tu timing dia sebenarnya. Masyarakat Malaysia tengah enjoy nak beli secara online. Sama juga kalau kita tengok orang kata apa, food delivery industry sekarang, di mana timing yang sebenarnya adalah the right timing bila dia orang masuk dalam industri ni adalah tahun lepas, di mana pandemik itu sendiri yang memaksa orang untuk on board that way of living. Di mana masuk saja tahun ni orang baru realise, oh mahal gila lah aku guna servis dia orang ni kan. Tapi disebabkan timing tu, mereka dah berjaya onboarding the orang kata system itself, the ecosystem tu dia dah start masuk. Kat situ dia orang start grow gila-gila. Kat sini sebenarnya kita nampak dua brand ni lah, Foodpanda dengan GrabFood ni. So kat situ timing tu sangat kritikal sebenarnya. Okay, so Coach, satu minit Coach untuk recap, kita belajar banyak hari ni. Saya nak, pertama Amin katakan tadi join the bandwagon, betul lah. Because dalam apa yang saya jumpa dekat e-commerce hari ni, dia berlawanan sikit dengan sifat offline. Anda boleh buat credo anda dulu 1-10, lepas tu anda dah fikir semua cantik bahawa anda boleh buat bisnes, panggung orang boleh buat gitu. Tetapi dalam online tak boleh. Kalau kau sibuk fikir strategi, kau nak fikir semua cantik-cantik, kita cakap siap, kau memang ketinggalan. Nama kau orang ambil, nanti features tu kau ambil. Sebab tu betul lah, dalam join the bandwagon, saya tengok banyak startup-startup kami based on teknologi ni, siapa yang akan menang, siapa yang start mula-mula. Dari situlah, bila dia dah start mula-mula, dekat situ dia continuously to evolve by suffering the customer, seamless, kita cakap understand customer, make sure you are reliable, say that all people trust you dan sebagainya. Kat situ anda akan jadi prefer.
different. Sebab tu tadi macam Azrul cakap tadi soal Asia, mula-mula Asia macam bubuh dia punya online. Kita beli tiket, kita letak nama-nama ahli keluarga kita, kita nak submit button, dia pun reloading. Aku rasa nak ambil komputer tu nak campak keluar. Tapi waktu tu kita kecil macam mana pun dia dah start. Lepas 10 tahun dan less than 3 minit untuk 5 orang yang registration dah boleh buat. Kat situ kita cakap wow, maknanya orang dah tak boleh cari lain lah. Tapi saya nak cakap yang kita nak kena fahami, bila Asia datang dengan sistem dia, Asia pakai satu best case study, dia panggil Ice Gallery. Ice Gallery ni adalah international cruise punya association dunia. Dulu time sharing ada buat. The Ice Gallery adalah, dia tahu nak naik cruise ni mahal, orang tak ramai boleh mampu cruise. The best marketing yang dia buat adalah ada seat yang siapa pertama sekali booking dia boleh dapat 50 sen je. Dan saya pernah dulu waktu saya jual timeshare, screenshot tu saya ambil, waktu je lah bukti paling power, dia boleh jual 5 sen. Tetapi dulu teknologi macam Facebook sekarang tak ada, yang tahu tu orang yang saya beritahu sajalah mana conversion tu akan jadi kecil. Tapi Asia faham, kalau aku boleh gunakan marketing gimmick sebegitu melalui proper marketing optimization, because pengiraan tu aku dah kira, aku gunakan strategi tu, aku pakai dekat social media atau aku pakai dekat e-commerce atau aku pakai dekat teknologi, kebarangkalian nanti akan jadi lebih tinggi. Dekat situ yang buat dia berjaya, because dia start dulu. Kemudian bila dia dah start dulu, dia bawakan teknologi yang betul, konten game yang betul, dan dia katakan, kita katakan teknologi ni cuma enabler, dia tak bijak pun. Yang bijak tu orang balik tu, the boss, the business owner, the strategist, the speaker. Dia ni yang kena bijak tu. Because once dia bijak, dia faham kau nak lawan dekat trust ke, kau nak lawan dekat convenient ke, kau nak lawan dekat kepelbagaian ke, kau nak layan dekat Terus. Because kita yang akan tahu nanti, by that time kita akan jadi, kita panggil market leader. Orang malam Zaki, it's a good discussion. Well done Azrul, well done Amin, Syam and Zaki, thank you. Alright, thank you coach, thank you. Thank you coach joining kita hari ni untuk tengok bigger scope. Bila coach masuk je, kita pergi ke scope yang lebih besar. Dan hari ni I think kita belajar banyak benda. Thank you Syam, dia meeting sekarang ni. Saya sangat berterima kasih kepada Tuan Amin, Syam dan Asrul dan juga Coach Remy kerana sudi join saya pada pagi ini dalam Club E-commerce Malaysia. So insyaAllah, okay, besok saya tak bersiaran, saya minta maaf, saya ada hal. InsyaAllah kita akan sambung ke episod 8 pada 14 hari bulan 8, iaitu bertajuk saya suka nak cerita pasal e-commerce versus marketplace. So kita nak bercerita kenapa kita punya stand alone e-commerce ni perlu ada, dan pada masa yang sama macam mana kita nak leverage dekat marketplace, contohnya seperti Shopee dan Lazada. Saya mungkin banyak dekat Shopee lah, sebab saya tak tahu, saya lebih into Shopee. Okay, saya sebagai orang kata official store pun dekat Shopee pun saya rasa lebih engaging dan lebih user friendly dekat situ. So minggu depan insyaAllah kita akan cerita tajuk ni, bagaimana dunia e-commerce Malaysia ni berkembang kepada e-marketplace, tapi pada masa yang sama, okay, kita kena ada kita punya own e-commerce. Alright, so saya rasa tu saja. Kepada yang tertinggal konten hari ni, anda boleh visit wanzaki.com. InsyaAllah dalam tengah hari pukul 2, pukul 3 tu saya dah siap dah orang kata konten untuk apa yang kita discuss hari ini. Okay, saya mohon maaf sekiranya ada tersalah ataupun orang kata terkurang. Okay, tujuannya tak lain dan tak bukan adalah kita nak share market intel dan juga orang kata update terkini lah tentang e-commerce di Malaysia. Alright, saya rasa tu saja. Okay, anda boleh follow semua speaker yang kat atas ni kerana mereka adalah orang kata subject matter expert. Okay, dan mereka ada dia orang punya own program lepas ni. Okay, boleh follow dalam room yang mereka buka lepas ni. Okay, sebab apa? Sebab content is king. Content, lagi satu, kita nak cari juga content-content yang boleh memberi manfaat pada kita. Dan mereka, pada saya yang ada kat atas ni, adalah focus on that content. Okay, kita tak mahu rapu lah kan? Walaupun bersembang, tetapi dia tetap deliver the right content untuk orang kata apa, benefit kepada diri kita dan perniagaan kita. Saya ucapkan ribuan terima kasih juga dekat semua audience yang dalam ni. Puan Farida, Tuan Hasrul, Tuan Syukran, Ian ada, okay, Tuan Fikri, Syukri, Tuan Istifa pun ada. Okay, ramailah, ramai
Saya ucap ribuan terima kasih. Saya harap kita belajar sesuatu. Okey, tinggalkan grup ini untuk anda follow each other dengan sebuah lagu. Okey. Dan semua anda ini adalah lagu yang memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiu gara bawa air dalam hutan, panglima hitam kita sedora. Hanya turut perintah agungan Tuhan. Kita punya teman orang, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik.